Pernah tidak kalian merasa tiba-tiba capek, tiba-tiba mood kalian hancur, tiba-tiba kalian lelah dengan keadaan, bahkan kalian pernah tidak merasa putus asa? Mungkin perasaan itu memang selalu muncul tiba-tiba, entah perasaan hati yang sedang bergelut dengan keadaan atau faktor yang lainnya. Tenang, Allah tahu semua isi hati. Ketika hati kita hancur, Allah tahu. Ketika kita sedang bersedih, Allah pun tahu. Allah tidak pernah melarang kita untuk bersedih. Allah senang ketika kita bersedih, karena dengan bersedih itulah cara hambanya berkomunikasi dengannya. Karena dengan bersedih, hambanya bisa semakin dekat dengannya. Jika kita lihat saat kita senang, kita lebih sering lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk bersyukur. Allah itu selalu ada. Allah tak pernah tidur. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati kita. Maka dari itu, tetap semangat menjalani perjalanan hidup ini ya.